Diduga kehabisan bahan makanan di habitatnya, sekelompok monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga ke lingkungan sekolah dasar Negeri Sernagali 2 di Kampung Pasir Kunci, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sejak beberapa hari lalu, sedikitnya ada 6 ekor monyet jenis ekor panjang berkeliaran hingga mencari makanan. Meski dirasa tidak agresif ataupun membahayakan warga maupun para siswa, namun kehadiran sekelompok monyet liar ini jadi tontonan para siswa sekolah. Itu monyetnya katanya monyet liar. Kemungkinan monyet liar, tapi itu perlu makanan, lapar. Ada berapa Bu yang Ibu dengar yang lepas begitu Bu? Ada katanya ada 6, tapi yang Ibu lihat mah cuma ada 2. Yang masuk ke sekolah berapa Bu? Yang masuk ke sekolah 1, di atas genting di situ. Itu sudah berapa hari Bu itu di sekolah? Berapa hari ya? 4 hari gitu. Meski selama ini dirasa tidak membahayakan dengan kehadiran sekelompok monyet liar ini, namun pihak sekolah meminta pihak terkait untuk mengevakuasi monyet liar dan mengembalikan ke habitatnya agar tidak membahayakan warga maupun siswa sekolah. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.